Pejabat Tiga Pilar Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu 2 Maret 2019 laksanakan sholat subuh berjamaah bersama para ulama dan masyarakat serta para jamaah yang dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah Asrama Polri, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kapolsek Palmerah, Kompol Ade Rosa Bustari, merupakan ajang silaturahmi antar para ulama dan umaro serta masyarakat guna saling memberikan informasi serta menjaga agar terhindar dari gangguan Kamtipmas menjelang pelaksanaan proses pemilu 2019, semoga berjalan sejuk, aman, dan damai. Hadir dan ramil grogol Petamburan Kapten Jeffrey Sipayung, Kasat Gaspol PP Palmerah, para Babin Kamtipmas dan Babinsa, anggota Polsek Palmerah, dan sekitar 150 orang jamaah. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.